orang Kapak, orang Penang. Dan kali ini saya sudah berada di Pasar Ikan Bojonegoro. Untuk suasana di Pasar Ikan Bojonegoro kali ini sepi ya teman-teman, karena ini dampak dari PPKM dan kelangkaan oksigen. Nanti saya juga mau tanya-tanya sama para pedagang di sini, dampak dari kelangkaan oksigen yang menyebabkan Pasar Ikan Bojonegoro jadi sepi dan apa namanya pasokan ikan koi nggak terlalu banyak ya untuk koleksinya kali ini sebenarnya, karena memang petaninya pada nggak berani panen karena kelangkaan oksigen ini. Oke, langsung saja kita lihat koleksi koi dan apa aja dampak dari PPKM yang melanda para pedagang ikan hias di pasar ikan. Ini suasana di Pasar Ikan Bojonegoro ya teman-teman. Ini Pasar Ikan Bojonegoro kali ini sepi. Dan ini adalah penyebabnya, salah satunya adalah kelangkaan oksigen ya teman-teman. Ini karena oksigen langka dan dampak dari PPKM yang menyebabkan pasar jadi sepi, peminatnya juga sepi. Dan yang lebih memprihatinkan lagi untuk para petani dan para pedagang, karena memang pasokan oksigen sangat-sangat susah ya di sini. Nanti kita tanya langsung. Yo Pak Sirin sehat? Alhamdulillah. Kepri Pak Sirin oksigen langka ya? Langka dikasih ke. Oh alah ya lo. Boleh takut sama oksigen lah. Mas Tupir? Ya lo. Solusi nggak dinas kepri wiki. Oke, solusinya kepri wiki jajan aku tetap konen orang langka oksigen. Solusinya ya begini, ya, itu bener. Oksigennya harus di seperti biasa lagi lah. Oke. Ini untuk pemerintah daerah ke pusat ini ya. Iya. Harapannya untuk para pedagang ikan koi untuk pasokan oksigen seperti sedia kala kembali, karena para pedagang juga sangat-sangat membutuhkan ya untuk kelangsungan perdagangan mereka-mereka. Dan ini dampaknya ya, jadi pasarnya sepi nepol. Oh, sepi banget. Para pedagang kasian, banyak yang jualan. Oke. Kita orang kecil, orang mangan. Aja nangis. Delok kok ini ge. Kan kena dampak PPKM karo langka oksigen. Iya. Iwake dadi murah apa ora? Murah kepe mau tukune pepanten larang kok murah. Oh alah. Walaupun ini terdampak hargane masih seperti biasa ya. Karena langsa banget. Ajen langsa-langsa wis cepet bahagia kok malam ini. Ya. Pakai tetuku. Ya pira. Ratusan. Oh, ini ada size berapa ya? 30 cm ana ya. Ini untuk size 25 ya. Untuk size 25 minta harga 100.000. Jangan protes ya kalau harganya sedikit naik, karena memang untuk pasokan oksigen di sini lagi langka banget. Dan itu jenisnya mik ya, ada kiko, kohaku, sangke dan siro. 100.000-an per ekor. Ini untuk dilapake Mas Tupir. Ini yang kecil-kecil. Ini yang cilik-cilik mira Mas Tupir. Oh, anaknya murah, Kak. Belum ibu. Alahnya murah lah. Oke, ini untuk yang harga 3.000, size 10 cm. Untuk jenisnya juga mik ya, masih mik. Oke, ini dilapake Mas Tupir, lapak paling selatan. Ini yang lagi galau karena oksigen langka, mohon perhatiannya dari pemerintah ya, pemerintah. Tolonglah. Terima kasih banget. Sing pira ge Mas Tupir? Eh, anu borongan aja. Pira ge spontan? 400.000. 400.000. Yo diborong nih dilapake Mas Tupir. Ikan 20 ekor. 20 ekor, size 20 cm ya. Iya. Makasih ya Mas Tupir. Sama-sama. Oke, dilaris-laris lah. Amin. Ini lanjut dilapake Mas Harno. Ini nanti kita lihat ya koleksi ini Mas Harno, ini lumayan besar-besar. Ini pira Mas Harno sing gede-gede. Ya murah kok. Murah sepira lah. Cincok ke ibu. Oh, dalbanan apa? Ini untuk yang murah-murah ya, size besar. Size 6, size 11 cm bok ya. Oh iya. Pira ge? Cuma 60.000 nih untuk dilapake Mas Harno, lagi murah ya koi. Untuk yang kualitas biasa jalban kalau sini bilang. Ini size 30 cm cuma 60.000. Ini kita lihat. Untuk
sih, tempatnya Mas Haro juga masih banyak ya. Silahkan yang mau tanya-tanya. Nanti untuk nomornya bisa ditanyakan di Takwa Aquarium. Di sana juga masih banyak ya, sebelah sana tinggal pilih. Oh, ya. Isinya pira Mas Haro? Dia pira sih. Oh, karena orang ngerti tenang. Rong boleh bu? Isi selawe ya. Ini untuk yang size 20 cm, 25.000. Ini jenisnya mic juga ya, ada sanke, ada platinum, ada kiko, campur-campur. Ini untuk stok juga banyak di tempatnya Mas Haro ya. Kali ini lumayan murah di lapaknya Mas Herno. Ini untuk koleksi koi ya, lengkap di sini. Ini untuk minggu ini. Ini yang di bak-bak seperti ini biasanya boleh milih. Pak Nun Sewu ini kita pintenan Pak ini Ki. Paman Doso. Oh, ini untuk yang 40.000. Milih nggih, Pak. Oh, brand. Oh, ini diutamakan borongan ya untuk ini. Rekor 40.000. Terus jenisnya Kohaku, rata-rata Kohaku. Ada Soa juga ya, teman-teman. Banyak yang dibokor-bokor kali ini karena memang lagi langka banget oksigen. Ini untuk Slayer. Slayeran pira gue mas? Iya, 2.000. Slayernya Rong emu milih ya gue apa? Ngemek rong. Oh ngemek rong. Yang bergawa pira ya ngemek di rong emu. Ya rong emu. Ngemek rong emu. Ngemek rong emu. Nyong ngemek ya rong emu. Iya. Salah bening ya nyor. Ngemek men kena rong emu. Ini 2.000-an ya Slayer kuning. Eh Slayer apa tuh sih ya? Slayer. Slayer. Slayernya kuning-kuning. Ini untuk yang 2.000. Ini lagi murah apa larang? Jadi lah kalau sikit. Sedengan. Oh, sedengan ya, ini harga sedang katanya. Walaupun langka oksigen, harga tetap standar-standar saja. Oke, ini nanti kita lihat lagi koleksi koinnya Pak Rosid. Ini di sebelah sini ada koinnya Pak Rosid, tak jajal, tak jajal. Kok platinum ya mas, piran ke? Oh Kiko. Oh, ini Pak Supar. Pira Pak Supar? Kurang lah, orang lah, noh. Gue lu dibayar pira lah, pira-pira. Saya dari sepira-pira kok dibayar lah, emang temen. Isi pira bolu. Ini untuk isi 8, ada platinum, ada kiko. Minta harga pira kak, isi bolu. Bolu yang 500 lah, murah film ya. Orang film ya, orang di toko ya kayaknya. Ada 8 ekor, minta harga 500. Ini size 25, kondisinya seperti ini ya, ada platinum. Ini platinumnya ketone ake wadone, itu melenduk-melenduk. Iya ya. Oke, ini di lapaknya Pak Supar, bukan Pak Rosid, maaf tadi salah. Sayang oksigen lagi langka, gawane priwe ya Pak ya. Iya, ini aku habis ya. Iya, mas duit suan apa ya mas? Iya, gue bu. Piraan ya mas? 200, 4 ekor. 800? 4 ekor berarti 200 ribuan? Iya. 200 ribuan ya, size berapa mas? Paling 25 cm ya. Oh, 30. 27-30. 27-30. Doitsu kok aku doitsu. Polane ayu-ayu ge. Ning omah ana sing luwi apik. Nang omah ya, nek Pak Rosid ya. Iya. Oke, ini untuk yang tanya kok aku doitsu nih yang coraknya bagus-bagus. Nanti bisa hubungi nomornya Pak Rosid. Nanti nomornya Pak Rosid ada di admin Takwa Aquarium. Bisa ditanyakan di admin Takwa Aquarium untuk nomor Pak Rosid. Karena ini Pak Rosid lagi kemana nggak tahu, lagi jalan-jalan apa ya? Jalan-jalan biasa. Oh iya, semain apa? Terus tanggut pun dari rumah guys. Makasih ya mas. Ya bu. Ini alhamdulillah.
Alhamdulillah vaksinin lagi rame nepol gue lagi dirubung. Alhamdulillah. Moga-moga laris ya Pak Tek ya. Ya sepiran ya Pak. 8.000. Dulunge bulan ge. Sing penasaran Pak Sirin nganggo kaos lerek mesti. Iya. Oke. Ki sing dulunge bulan ya Pak ya. Pilih apa kabeh? Ya Pak, milik ya kena bral ya kabeh ya kena. Ora mesti nek kabeh karo pilih beda mbok. 8.000 boleh milih. Iya bisa. Oke, 400 milih sedeng. Morning. Sudah siki. Kisi sebelah pira kita sih. Kita agar beras malah seibu. Arang itu sudah seibu. Milih telulah seibu. Angger kafe malah seibu. Senennya. Bisa. Selisih 2.000. Antara ini 500 cek lah. Antara milih dan semua. Paling sih 500. Pak tangan sih kurang saya 15 senti ya di lapaknya Pak Sirin. Ya gitu bral murah apa kemarin kan? Ya bral murah bola. Murah apa lah? Lagi ngode. Ngode mau Pak Sirin. Ya Kiko pira gue Kiko? Kiko 20. Kiko nya 20.000. 20.000 size 15 senti. Milih apa Pak? Milihnya kena. Milih gue 20.000. Makasih ya Pak Sirin. Iya, makasih. Dilaris-laris. Amin. Suasana di lapak koi yang terbuka ya teman-teman. Ini untuk para pedagang juga banyak yang nggak berangkat. Semoga semuanya cepat membaik ya teman-teman. Biar pulih kembali. Pasar rame, para pedagang juga rame. Ini juga ada Black Molly. Ki Molly pira ya? Molly 500. Ah, 500 perak. Kan lengkap ya jenis ikan hias di sini ada black molly, black golden, ikan hias laut marble. Lengkap lah ya di tempatnya Mas Eki, ada komet juga. Jadi ikan hias laut sepira gue? Buntal, telung ibuan. Buntal, gur telung ibuan. Ini dimak lembung rak? Parfum lembung ya. Asuh dimak ya. Buntal 3.000. Ini murah teman telung ibuan. Alah, dinus-nus kok jadi ini gede nih lah. Buntal 3.000 ya di lapaknya sebelah Mas Tarom. Ini perlu mati di pelumah lah kayak gue. Orang ini baliknya. Oh kayak gue ya. Jadi untuk buntal juga ada. Pokoknya di Ponegoro-nya dilengkap lah. Mana ngomong gak langsung. Lanjut mampir ke lapaknya Mas Tarom. Piran ke Mas Tarom? Murah. Murah sepira enggak? Oh, bener ya. Diwake isine 5. Ukure 30 35. Oke, okay, untuk size 30 35. Satu kantong isi 5, sekantongnya pira? 800.000 nego alus. Sekantong 800.000 negone alus. Nego alus kepriwe kuwi ya? Nego alus bisa kurang tapi ora kakean nek iki ya. Ya nur ke apa gear kemumet? Ntar ke laju. Tanggal tua wayah nyicil. Tanggal tua wayah nyicil, oksigen langka, kondisi PPKM lengkap temen ya. Ya Allah, ini dampak dari PPKM ya teman-teman dan kelangkaan oksigen. Monggo Pak. Oke. Tinggalin. Iya siap. Itu selayarannya harga 3.500 ya Pak? Iya. Selayarnya campur ya, ada kuning sama campur kuning. Ini harga 3.500 per ekor. Modelnya sekantong ya borongan ya Pak? Iya, borongan. Ini diutamakan borongan ya, sekantong. Isinya berapa Pak seekor? 100. Oh, ini untuk isi 100 ekor. Mulanya murah karena harus borongan. Ini kok aku sebelahnya berapa Pak? Ini kok aku 20.000. Aku 20.000 size 15 cm ya. Yang di Pak, batiri pada kabur mandi. Aduh. Pada orang dodol. Oke, makasih ya Pak. Oke, ini lanjut di lapaknya Mas Aris. Ini saya mau tanya-tanya banyak nih sama Mas Aris. Mas Aris, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kepriwe iki pasar rame apa ora? Rame tapi oksigenen tong mon masa pandemi.
oksigennya langka ya. Harapannya sama pemerintah terutama ya, ana stok oksigen jadi ekonominya merata stabil. Oke, ini harapan dari para pedagang di Pasar Ikur Bulgoro sama ya teman-teman, berharap oksigen kembali oksigen seperti semula karena ini sangat berdampak ya, dampaknya luar biasa ya. Pasarnya jadi sepi, para petani ora wani manen. Stok koi juga jadi langka di pasar. Semoga oksigen kembali seperti semula. Ki pira Mas Aris ki? Paket 500 ribuan. Paket pira? 500 ribu. Paket 500 ribu slayer size 30. Isinya 10 ekor. Isi 10 ekor. Berarti 50 ekoran. Betul. Nek slayer kuning apa sih jenenge? Ogot lah lu. Ogot lebune. Dina-dina takon iwak ora apal ya Allah. Mas Taufik sehat. Sing bakul koi menganak, anak menganak iki pada pro-pro tok ya. Ya anu sing kaya kaya cetakan pabrik. Kaya cetakan pabrik kuwi lho. Iya. Sing ayu banget ya kecarane ya. Sing kualitasnya apik deleng kaya apa Mas Aris? Gambare keton apa kamerane iki sing elek. Hei, sekarang sehat. Alhamdulillah. Iki sing gak piram iki Mas Aris sing ayu-ayu. 20 ekor 650.000. 20 ekor 600.000 sih berarti pira 30.000-an. Sampai 500. 500. Ya 500 sing posing santai-santai ya. Di sini 7. Di sini 7 ekor. Sehat-sehat kok nyampe. Wah, sing diwati jajal diperiksa jong sehat apa ora kuwi kayak karo sing duwe. Kayong ana ya karo sing duwe kayak kudune duwe. Sehat kadang-kadang masuk pangan. Kadang-kadang lagi sing duwe bahaya. Ah iya lanjut ini sama halo Mbak bos Tegal, dada-dada sama orang Tegal. Halo. Juragan koi Tegal ya. Tuh laka kan 20 likur iya alhamdulillah. Oke Mas Aris makasih. Sudah. Laris-laris ya, sehat-sehat. Oke ini lanjut ya perkenalan dengan Pak Yanto Jakung. Pak Yanto sehat. Alhamdulillah. Ini yang penasaran Pak Yanto pokoknya naik ke Pasar Purnogoro nggak lihatnya Pak Yanto ya Pak? Iya, Pak Yanto iya, jangkung ngerti kabeh lah ya? Iya, ngerti kabeh. Oh, ngerti kabeh. Yang paling rewel sedunia. Ora apa-apa Pak, main dada wet nom ya Pak? Iya, cukup. Kayaknya nggak mana apik temen kayak Pak, kalau tuh tahu biasanya grameh ya Pak? Iya, grameh. Tapi bahasanya grameh. Grameh, koi, siap. Ini untuk Pak Yanto, juga dia bawane ada grameh, ada koi. Biasanya grameh, kali ini bawa koi. Kayak koi pira-pira Pak, ya sih. Iya. Rong atus sewu per ekor. Iya per ekor. Ini size pira ya Pak, 40 cm. Iya sekitar 37 lah. 30, sekitar 30-40. 16 ekor. Oh, 1.600. Ini ada 2 kantong, minta harga 1.600. Pak, layani pesanan-pesanan apa, Pak? Bisa. Gramnya bisa ya? Bisa. Nomor apa, Pak? Nomor apa? Nomornya berapa, Pak? 081. 081. 327. 327. 321. 321. 244. 244. Oh, ya, jadi. Oke. Nah, untuk pesan-pesan sih bisa, Pak. Jadi hilang oksigen. Bisa. Oh, bisa. Masih tetap bisa ya. Bisa. Ini untuk Pak Yanto bisa melayani pengiriman keluar kota, wis lah. Bisa. Tinggal pesan-pesan ya, Pak, ya. Ya, oke. Ini masih yang harga 200? Enggak, kok ini, Mbak. Oh, beda. Beda, karena beda. Oh, nah, kabe 200. Tapi yang bermiliki beda. Pira gue, Pak. Ini paling mulia 300-an gue. Yang 300 ribu. Tanya-tanya harga bisa, tanya Pak Yanto. Pak Yanto terima kasih. Laris-laris sehat-sehat. Lanjut, absen Pak Lanto. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini pada guris Pak, kita kasar lah ya Pak ya. Iya. Jadi gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Tapi dulu ya. Oke, gue ya. Di Purwonegoro juga ada apa namanya jahe pira mas? Sekilo, kiloan. Oke kilo, sekilo pira ge? 20. Ini untuk jahe yang ukuran 3 jari. Ini sih seukuran pirang jari gue, patang jari. Teluk. Ini untuk ukuran 3 jari, sekilo minta harganya 60 ya? Iya. Ini untuk jahe kiloan ya di sini. Yang besar, kalau yang kecil. Biasanya nasi cilik ekoran ya? Iya.
untuk yang kecil ekoran, tapi karena ini ukuran 3 jari lebih, jadi ini minta harganya per kilo ya, pakai kilo, sekilonya 20.000. Lengkap ya, di sebelah sana juga ada cair, ada gramme. Ini suasana nih, masih seperti biasa, gak seramai biasanya. Oke, lanjut lagi. Mas, makasih ya. Iya, Mbak. Ya, saya mampir di lapaknya Bu Sri. Bu Sri lagi kurang enak badan, Bu. Cepet-cepet sehat ya, Bu. Sehat. Iya, amin, amin. Ini juga oksigen lagi langka jari ya, Bu. Prihatinkan banget ya kali ini bener-bener. Ki siapa ki Bu sing cilik-cilik ki, Bu? Ada susu satu. Cagui. Cagui tunggal. Pira gak pira kok. Oh. Cagui 50. Pira 50.000-an? Ini susu Cagui ini susu. Berarti ini orang rata 50 ini. Iya. Aku di sehat aku di. Ini dilapaknya Bu Sri ya koleksi ini. Iya. Ini ada cagoi juga. Cagoi ini pirang ya, Bu? Iya, harus tercukup ya. Satu selawe. 125. Itu cagoi ya, size 20 cm, 125. Ini hari pakai slayer apa, Bu? Hari pakainya mandan slayer. Mandan ya. Iya, orang slayer banget melatih. Agak pirang gue, Bu? Orang kombel ini satu second. 150 perekor kabean apa? Kabek. Semua jenis ya. Ukurannya semua jenis rata-rata 150 perekor. Untuk saya 25 cm. Ini lagi packing cabai. Wala, oksigen lagi langka banget ya, Pak. Oksigennya langka lah. Cepat membaik lah ya, Bu. Iya. Ramai mana pasarnya pira aja ta? Sampai 40-an. Main-main ya. Eh, oh, aku sangke 40.000. Size 15-20 cm. Ini stoknya nggak banyak dong apa, Bu? Stoknya bawa ini aja. Kalau akhir bulan ini dah saya bawanya. Kalau yang satu habis bulan ini. Makasih ya Bu Sri. Ya ya. Nih untuk di Pronegoro juga ada iwak tawes. Tawes sepira pakai kita? 1.000-an. Oh, ini harga tawes cuma 1.000 rupiah nih. Bukan hanya ikan koi, ikan hias yang lain ya, untuk ikan-ikan tawes juga lengkap di sini. Ini untuk tawes ukuran berapa ya? 2 jarian kayak gini. Ini minta harga 1.000. Remaja ya anak kayak ya. Oh, ini istilahnya LBG remaja. Ini yang harga 1.000 untuk tawes. Nek jair singki sepira ya, Pak? Jair. Satu selawe. Ini untuk yang harga 125. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin cari jair, cari tawes, dan ikan-ikan yang lain di Pasar Ikan Pronegoro juga lengkap ya. Jairnya juga ada jair nila yang merah kayak gitu, terus ada yang hitam. Lele juga ada ya, Pak? Lele ada itu, kilo. Lengkap. Lele pirang kayak Pak Sena, apa kilon? Kilo, 20.000. Lele 1 kilo 20.000. Oke, isi lengkap pol ya di sini ya. Untuk jair juga. Terima kasih ya, Pak. Ini untuk yang request braskap kemarin ya. Ini ada braskap juga ternyata di Pronegoro. Harga berapa, Pak? 2.000. Ini harga 2.000. Ukurannya berapa ya, Pak? Kayak gini untuk LBG. LBG ya. Ini untuk braskap ukuran LBG remaja. Ini harga 2.000. Di lapaknya Pak Sarwan. Lapaknya Pak Sinten, Pak Sarwan. Sarwan. Untuk lapaknya Pak Sarwan yang ke Pronegoro, tanya aja lapak braskap di Pak Sarwan. Ada lele juga. Oh, nih. Okay. Lelenya pirang banget lele. Sarwan. 400. Ini yang 400 ya. Ini saya promosikan semua untuk para pedagang di sini. Ada ikan lele, ada ikan braskap. Cuma karena terbatas oksigen, jadi pasarnya lagi dalam kondisi kurang baik.
loro setengah ya. Duh, mau gede di peti ini ya. Ini saya mau lanjut ya, mampir di lapak Predator. Lapaknya Mas apa ya, Mas? Mas Ajis. Mas Ajis nih, yang penasaran Mas Ajis ya. Lapaknya nang bagian paling ujung selatan. Ya ujung selatan ya. Ujung selatan lapak Predator. Nomornya pira, Mas? Mau kena saya takon-takon. 0821 3806 6294. Ini saya mau tanya koleksinya apa baiknya nang lapaknya Mas Ajis ya. Okay. Ya apa ge Mas? Sana apa? Asiatika pira ge Mas? 100.003. Oh, ini untuk Asiatika size ya sekitar 7 cm ya. Ya. Size 7 cm isi 3 100.000. Bisa kirim-kirim ya, Mas? Insyaallah. Ini untuk yang tanya harga bisa langsung hubungi nomor tadi. Yang ke Purwonegoro langsung ke lapak bagian selatan, tanya aja lapak Predator. Ini untuk lohan, kita yang lohan kaya apa jenengane ya? Ki pira ge? 50.000. Ini untuk lohan 50.000. Ini rata-rata bawane cana. Ki apa ge tiger catfish? Nggih. Ki pira Mas? 12.000. Satu ekornya. Boleh ya. Ngecer ya? Boleh. Ini per ekor untuk apa namanya tiger catfish harga 12.000. Tiap pasaran hari Rabu sama Minggu selalu ada di Purwonegoro. Nek nggak hari Rabu di mana Mas? Sini. Oh tetep pasti enak selain hari Rabu sama Minggu. Rumah. Oh di rumah. Rumah mana? Rumahnya Kertayasa Mandiraja. Oh di Mandiraja Kertayasa. Ini apa ini Mas? Jengiskan. Jengiskan berapa jengiskan? 100.003. Oh ini untuk jenis kan ada 100.000 isi 3. Ini jenis kan. Lanjut di Sambi Mas, aku kepo-kepo. Ini apa ge? Ini kok Sami Asiatika. Oh Asiatika lagi. Ini apa sih ge? YS. Oh ini untuk YS. YS size 20 cm berapa ini? 100.000. Oh YS sudah mahal ya. Ukuran segini 100.000. Ini mengenai YSKB? Ini Red Sampit. Oh ini untuk Red Sampit. Ini kita lihat untuk yang Red Sampit. Yang penasaran cana-cana ini pokoknya lengkap pepol ya di Mas Ajis. Ini pira Mas? 100.000. Ini untuk Red Sampit size 10 cm 100.000. Ini masih yang mana lagi Mas yang lain dia ya? Bagi apa? Andrao. Oh ini Andrao. Ini ada Andrao juga. Andrao pira Mas? 50.000. Ini untuk Andrao 50.000. Ini apa gemang mana pada bayar? Oke ya, YS kecil. Oh ini untuk YS. Ini untuk YS yang masih baby kecil-kecil 5 sentian. Pira Mas yang kecil-kecil iki? 13.000. Oh ini untuk yang 13.000. Ini untuk koleksi. Karena ini udah agak siang, jadi udah berkurang ya. Tadi menipis, tadi lengkap ya. Ini masih cana juga ya, Mas? Cana, Pak. Ini untuk cana. Dan yang mau tanya-tanya bisa hubungi nomor tadi yang sudah disebutkan sama Mas. Ini kayaknya ada Oscar. Oscar berapa ya, Mas? Oscar 175 per ekornya. Ini untuk Oscar 175. Jenis apa ya, Mas? Tiger batik. Ini untuk jenisnya tiger batik. Mas, terima kasih informasi ini dilaris-laris. Makasih ya waktunya ya. Lanjut lagi mau menyapa Pak Wasis. Pak Wasis, sehat? Alhamdulillah. Pakai masker. Maskeran. Lanjut pakai masker. Sehat kopi. Sehat kopi. Sudah di video anak-anak. Bis kelarisan, ternyata ini sekawanan oleh Pak Wasis. Pak Wasis kelarisan. Kira merisi pira Pak Wasis? Nah, biasa, 4.000 anak, terus setengah anak. Oh, merisi 4.000, murah ya? Oh iya. Pokoknya dilapaknya Pak Wasis murah-murah itu ya? Amin, amin. Kira pira dia, sing cilik dia apa? Jenengnya Lasri Gunting? Apa sih dia ya? Kira apa Pak Wasis? Iya. Jenisnya kayak kosong, tapi isi.
gunting. Cek gunting. Kayak orang ini pake. Pira gue. Murah, 800. 800 perak? Hmm. Wow, ini juga ada palmas. Palmasnya pira gue. Ini untuk palmas sama ikan-ikan hias kecil. Bila pakai paklasis juga lengkap ya. Silakan yang mau tanya-tanya. Untuk nomor bisa hubungi admin Takwa Aquarium. Ya, pink danio pira Pak Wasis? 500 aja. Untuk pink danio 500 perak. Gila pakai Pak Wasis. Ini ada apa namanya? Lele bule. Ya lele bule pira Pak Wasis? 1500. Pada suka lele. Lele bule. Kura-kura sih Haji apa orang? Biasa pira lagi ya, lo biasa melarangi. Rong boleh bu? Ya, kura-kura masih baby ya teman-teman. Itu tadi ya teman-teman, suasana pasar ikan Purwonegoro di masa pandemi seperti ini. Dan semoga semuanya lekas membaik agar perekonomian di pasar sini kembali pulih. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Takwa Aquarium. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.